pagi semua. Jadi ini banyak pertanyaan ya sejak hari Senin kemarin, karena memang ada sejumlah kegiatan penggeledahan di Malang. Jadi setelah tim sampai dengan hari ini melakukan serangkaian kegiatan tersebut, maka kami mengumumkan hasil dari proses penanganan perkara, tentu mulai dari penyelidikannya sampai pada penyidikan di tahap awal dalam kasus di Kabupaten Malang. Nah, selengkapnya akan disampaikan oleh Pak Saud Situmorang. Silakan Pak Saud. Ya, terima kasih Mas Ferry. Saya pulang dari 12 minggu ya, di Malang. Saya baru kembali dari Malang kemarin. Ya, emang menarik lah. Saya bacakan perihal penetapan tersangka Bupati Malang terkait penyediaan sarana pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang dan proyek lainnya. Hari ini setelah 11 Oktober ini, pertama setelah menerima laporan dari masyarakat dan melakukan penyelidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan bukti permulaan hukum adanya dugaan tindak pidana korupsi, yaitu suap terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang dan gratifikasi. Dua, KPK sangat menyesalkan masih terjadinya praktek korupsi yang dilakukan kepala daerah, terutama dalam kasus ini yang dilakukan untuk membayar utang atau pinjaman uang yang digunakan untuk kampanye pilkada. Kasus pertama, dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima suap terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan dan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang, KPK meningkatkan status penanganan perkara penyidikan dengan dua orang sebagai tersangka, yaitu RK, Bupati Kabupaten Malang periode 2010-2015, dan AM, swasta. Tersangka RK diduga menerima suap dari tersangka AM sekitar 3,45 miliar terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun anggaran 2011. Sekarang tahun 2018 ya. 5. RK dan AM disangka melanggar aturan, yaitu A, sebagai pihak yang diduga memberi, AM diduga memberi, sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. B, sebagai pihak yang diduga menerima, RK disangkakan melanggar pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B, atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 3199 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam kasus suap ini diduga dilakukan sejumlah perbuatan, yaitu A, RK bersama sejumlah tim sukses termasuk AM melakukan pertemuan untuk membahas dana kampanye untuk proses pencalonan sebagai Bupati Malang periode 2010-2015. B, setelah Bupati menjabat dilakukan proses pengumpulan di proyek di Kabupaten Malang untuk kebutuhan pembayaran utang dana kampanye yang sudah dikeluarkan sebelumnya. C, salah satu yang menjadi perhatian RK dan kawan-kawan adalah proyek di Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang yang saat itu mendapatkan dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun 2010, 2011, 2012,
dan 2013, khususnya proyek pengadaan buku dan alat peraga pendidikan SD dan SMP. D. Dalam melakukan perbuatannya, RK diduga bersama-sama dengan mantan tim sukses saat pilkada tahun 2010 dilakukan dengan berupaya mengatur proses lelang pada pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau e-procurement. Perkara kedua, selain itu, dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawan dengan kewajiban atau tugas penyelenggara negara, KPK juga mendapatkan bukti permulaan yang cukup sehingga meningkatkan status perkara kepenyidikan dengan dua orang sebagai tersangka, yaitu RK, Bupati Kabupaten Malang dua periode, kemudian IAT swasta. Tersangka RK selaku Bupati Malang dua periode 2010-2015 dan periode 2016-2021 bersama-sama IAT diduga menerima gratifikasi yang dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya sebagai Bupati Malang setidak-tidaknya sampai saat ini sekitar 3,55 miliar. KPK menyangka RK dan EAT melanggar pasal 12B besar Undang-Undang Nomor 3/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1-1 KUHP. Berikutnya, RK diduga tidak pernah melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepada KPK sebagaimana diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 2002 tentang KPK dan pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Poinnya adalah kami ingatkan kembali penyelenggara negara atau pegawai negeri wajib patuh melaporkan gratifikasi paling lambat 30 hari sejak diterima. Karena jika tidak dilaporkan, maka ada risiko pidana korupsi sebagaimana diatur pasal 12 B besar Undang-Undang 20 tahun 2001. Sebaliknya, jika gratifikasi dilaporkan sebelum 30 hari kerja, maka bebas dari ancaman pidana. Berikutnya, penerimaan gratifikasi oleh RK dan EAT diduga terkait dengan sejumlah proyek di sejumlah dinas Kabupaten Malang. KPK akan terus mendalami dugaan penerimaan tersebut dalam proses penyidikan ini. Sejak dilakukannya pada tanggal 4 penyidikan pada tanggal 4 Oktober 2018, KPK mulai Senin tanggal 8 bulan 10 sampai hari ini telah melakukan penggeledahan di 22 lokasi. Di 22 lokasi yaitu Pendopo Bupati Malang, kantor dan rumah swasta, rumah PNS, kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, kantor Bapeda, kantor PUPR Kabupaten Malang, kantor BUP, kantor Dinas Bina Marga, kantor Dinas Ketahanan Pangan, rumah Dinas Bupati, kantor Dinas Sosial, kantor Dinas Tanaman Tangan dan Hortikultura, kantor Dinas Pertanian, rumah Dinas Kepala Bidang Dinas Marga, Dinas Bina Marga dan kantor Kabupaten Jatim Nasdem. Jadi rumah di sini ada beberapa rumah ya sehingga jumlahnya 22. Dari sejumlah lokasi penggeledahan, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dan sejumlah uang. Pertama, di rumah Dinas Bupati sebesar $15.000. B, kantor Bina Marga Rp305 juta. Rumah salah satu kepala bidang Rp18.950.000. Hari ini penggeledahan masih berlangsung di lokasi lainnya di Kabupaten Malang. Akan kami sampaikan lebih lanjut tentang perkembangan informasinya. Direncanakan proses pemeriksaan saksi juga akan dilakukan di Malang. Sehingga kami perlu ingatkan agar semua pihak yang dipanggil sebagai saksi agar kooperatif dan memenuhi panggilan penyidik
menyampaikan informasi secara benar. Perlu ditekankan bahwa fenomena korupsi kepala daerah semakin mengkhawatirkan dan sangat merugikan masyarakat yang seharusnya dapat menikmati alokasi anggaran. Apalagi dalam konteks kasus ini, ada dana alokasi khusus untuk peningkatan kualitas pendidikan. Di tahun 2018 saja, sekitar 24 kepala daerah melalui proses KPK baik melalui OTK ataupun tidak. Dan sejak pertama kali KPK menangani kasus kepala daerah tahun 2004, yaitu Gubernur Aceh, Abdullah Putih, hingga saat ini 98 orang telah diproses dalam kasus tindak pidana korupsi. Berikutnya juga poinnya adalah KPK berharap semua pihak lebih serius melakukan perbaikan di sektor publik, terlebih di sektor politik, seperti menekan biaya politik dan peningkatan akuntabilitas pendanaan partai politik. Selain itu, untuk meminimalisir terjadinya pengaturan, pengadaan, dan penyimpangan di dinas-dinas di daerah, maka posisi aktif sebagaimana yang sering ditekankan setiap kunjungan pimpinan KPK dan komisi pemberantasan KPK di daerah, posisi APIK perlu diperkuat aspek independensinya dari kepala daerah. Dua hal ini kami pandang perlu untuk menjadi prioritas kita bersama. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak